Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Amma ba'd. Al-Fadhil tuan-tuan imam, barisan ahli-ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan-pimpinan masyarakat, ya mak datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para jamaah, muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita berada di alam ini, meneruskan kehidupan kita selaku hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah larangnya. Alhamdulillah, dengan inayah dan izin Allah juga kita masih lagi dianugerahkan kesihatan, kelapangan, kemudahan, seribu satu lah kalau kita nak senaraikan satu persatu tuan-tuan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, termasuklah ya, kita dianugerahkan oleh Allah SWT kesungguhan, mujahadah. Kita dapat mengorak langkah, menghayun kaki kita tuan-tuan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pernah sebut dulu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan dan pengiktirafan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu melihat seseorang itu sering melangkahkan kakinya ke masjid, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka persaksikanlah, maka dia adalah orang yang beriman. Mudah-mudahan tuan-tuan, datangnya kita ke masjid ini bukan kerana manusia, tapi kita datang benar-benar kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuan-tuan ya, kena jaga dalam konteks kita melakukan ibadah ini, dia ada syaitan, dia tak suka kita buat ibadah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bila kita buat juga tuan-tuan, dia akan cari ubah plan, ubah strategi untuk merosakkan ibadah kita, iaitu dengan cara-cara yang sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi SAW, yang disebut oleh Nabi SAW, antaranya dengan riak, antara lain dengan bentuk ujub. Riak ni menunjuk-nunjuk tuan-tuan. Ujub ni pula dia takjub ataupun dia berbangga dengan kebaikan diri dia. Akhirnya datang perasaan bisikan dalam hati dia atau di telinga dia, sayup-sayup mendengar bahawasanya dia mungkin barangkali orang yang paling kuat ibadah. Barangkali dia rasa dia lah orang yang ya, paling rajin ke masjid dan seumpama. Jaga-jaga. Nah, ini dia permainan syaitan tuan-tuan. Dalam pada itu, sekiranya terlintas perasaan seumpama itu, hendaklah segera beristighfar. Segera tuan-tuan. Astaghfirullahaladzim. Ya, tuan-tuan. Sebab ni lintasan. Lintasan yang datang ya, daripada syaitan yang memang nak merosakkan ibadah kita. Jadi mudah-mudahan beradanya kita di rumah Allah ini tuan-tuan, bukan kerana manusia, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk yang kita rajin beribadah, bukan juga nak membangga diri bahawasanya kita mungkin barangkali orang yang paling melazimi masjid, tetapi kita buat benar-benar lillahi ta'ala, yang kerana Allah ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah lindungi hati kita daripada sifat-sifat mazmumah seumpama yang disebutkan tadi. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Alhamdulillah tuan-tuan, kita hari ini telah siang tadi kita telah pun memasuki 27 daripada bulan Zulkaidah ini, 27 hari bulan. Terbenam saja matahari maghrib tadi tuan-tuan, maka berpindahlah kaki kita kepada 28 Zulkaidah tuan-tuan. Jadi bermakna kita sedang menuju ke penghujung hari daripada bulan Zulkaidah ini. Kalau diikutkan tuan-tuan, besok kita beralih kepada, hari ini 28, besok kita beralih kepada 29, dan dijangkakan tuan-tuan sama ada, kita dijangkakan satu Zulhijjah, tapi kena tunggu tuan-tuan, kena tunggu pengumuman penyimpan Maha Besar Raja-Raja. Kerana pada hari terakhir, hari 29 daripada Zulkaidah itu, hari 29, dia apa, seperti biasa kita akan melihat anak bulan bagi menentukan satu Zulhijjah itu jatuh bila tuan-tuan. Sama ada cukup 30 hari daripada Zulkaidah ini ataupun cukup 29 hari saja, besoknya masuklah satu Zulhijjah. Ini kena ingat betul-betul tuan-tuan. Jadi saat diumumkan pada kita satu Zulhijjah itu bermula, maka bagi siapa yang ingin ataupun berhasrat untuk melaksanakan ibadah korban, sabda Nabi SAW, idza dakhalal ashru, bila mana masuk 10 hari pertama daripada Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahiya, dan ada di kalangan kamu berhasrat, berniat untuk menyembelih korban, fala yamassa min sya'rihi wa adfari, atau riwayat lain apa, fal yumsik, hendaklah dia memegang, min sya'rihi wa adfari, maka hendaklah dia menahan daripada memotong daripada rambut yang ada pada dia dan juga kuku dia tuan-tuan, sehinggalah hari dia menyembelih korban. Di mana dia macam orang yang dalam keadaan pantang larang, macam orang ihram, dia tak boleh buat begitu tuan-tuan. Jadi sehinggalah dia bertahallul tuan-tuan. Jadi kita yang nak melaksanakan ibadah korban pun Nabi perintahkan demikian. Jadi kita ada senarai-senarai peserta-peserta korban tuan-tuan, dan saya yakin kita pun juga dah bincang tentang ibadah korban. Ibadah korban satu ibadah yang dalam mazhab Syafi'i kita dia adalah sunnah muakkadah, sangat-sangat dituntut secara ain, secara individu sebolehnya tuan-tuan. Kalau tidak pun dia menjadi sunnah kifayah, memadai satu orang daripada ahli keluarga kita menyembelih korban, maka sudah memadai sekurang-kurangnya tuan-tuan. Tapi sebenarnya terbaik ialah sendiri, tapi boleh apa, sekita masuk korban dan untuk kita dan juga ahli keluarga kita dalam usrah kita tuan-tuan. Dan dituntut kepada seorang yang akil baligh, di mana kanak-kanak tidak dituntut untuk atau tidak disyariatkan untuk melakukan ibadah korban. Mana kalau kita buat korban juga bagi contoh anak yang masih kecil, 2 tahun ataupun yang masih kecil lah tuan-tuan, baru 2 bulan, 3 bulan dan sebagainya, maka pahalanya bagi siapa yang mengeluarkan modal tadi. Ibadah korban sah, bukan kata tak sah, sah, tapi tak disyariatkan lagi. Sebab ibadah ini ialah taqarrub untuk kita menghampirkan diri kepada Allah SWT. Mereka ini, anak-anak ni, dia belum akil baligh lagi, baby sangat lagi tuan-tuan, ni kanak-kanak lagi. Selagi mana dia belum akil baligh, maka tidak disyariatkan untuk melakukan ibadah korban tuan-tuan. Kalau akil saja tapi tak baligh pun tak disyariatkan lagi tuan-tuan. Dia dah sempurna akal, mana bijak sangat gayanya. Mengapa surah lebih daripada kita lagi barangkali, ayat-ayat lazim dan sebagainya, tapi dia tak baligh lagi, belum lagi tuan-tuan. Yang kalau dah baligh tapi tak sempurna akalnya, tak akil, baligh dah tapi tak sempurna akal juga tuan-tuan, tak disyariatkan. Contohnya dia ada seorang yang tidak siuman ataupun tidak waras. Nabi SAW beritahu, la dina liman la aqla lahu, yang wajib pun dia tak kena buat tuan-tuan, apatah lagi yang sunat. Tidak tertuntut tuntutan agama, kata Nabi SAW, man liman la aqla lahu, bagi sesiapa yang tidak sempurna akalnya. Mana dia tak sembahyang pun tak berdosa,
Ya, apatah lagi yang wajib tak perlu, apatah lagi yang sunat, tuan-tuan. Jadi tidak juga disyariatkan untuk mereka melakukan ibadah korban. Ini kena faham betul-betul, tuan-tuan, ya. Dia sama juga kadang-kadang dalam konteksnya kita bab kematian, tuan-tuan, ya. Kita asal kematiannya Al-Fatihah berlaku. Asal mati Al-Fatihah. Kalau mati itu seorang yang belum akil baligh, tuan-tuan. Apa tujuan kita baca Fatihah? Kita baca Fatihah untuk kita mendapat pahala bacaan Al-Fatihah. Dan kemudian kita niatkan pahala bacaan Al-Fatihah tadi disedekahkan kepada si mati. Ya, mudah-mudahan dia dirahmati, ya, tuan-tuan, dan juga diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapan kita. Tapi kalau di seorang yang masih lagi belum akil baligh, dia tak dikira dosa. Ya, tak ada dosa apa-apa pun lagi, tuan-tuan. Ya. Dan kalau apa-apa kebaikan yang dibuat, kata ulama, dia akan dapat kepada ibu bapanya yang mengajarkannya kebaikan. Kalau dia sembahyang, walaupun dia tak akil baligh lagi, dia sembahyang, ya, dan sempurna solatnya itu, pahalanya dapat kepada ibu bapanya. Apa nama, ya, dia puasa, contohnya, biasa kanak-kanak yang tak, yang kecil lagi 5 tahun, 6 tahun begitu, tuan-tuan, kita asuh dia supaya berpuasa sedangkan dia belum lagi akil baligh, tuan-tuan. Sah puasanya itu, tapi pahalanya kepada orang yang mendalla ala khair kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebajikan, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya itu, tuan-tuan. Jadi siapa-siapa yang mengajar kebaikan kepada dia dapat pahala. Kalau cikgu kelas kafa dia ajar dia, tuan-tuan, cikgu dia pun dapat. Sedangkan dia belum lagi mukallaf, mana belum lagi dituntut untuk melakukan tuntutan agama. Ha, jadi dalam konteks ini, ya, maknanya kalau anak-anak yang bawah, mana belum akil baligh meninggal, contoh-contoh tuan-tuan, ya, mereka ni kalau kita tak sedekah Fatihah pun tak mengapa. Sebab dia dah tentu, ya, tak ada hisap bagi mereka kerana dosa belum lagi dihitung. Ha, tuan-tuan, samalah juga dalam konteks tahlil. Ya, jadi mereka ini tak diperlukan ke arah itu. Kita buat tahlil, tuan-tuan, kita baca Al-Quran, baca Al-Baqarah, ya. Kemudian kita dengan ungkapan la ilaha illallah, surah dan ayat-ayat lazim, tiga qul wallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Niat kita, tuan-tuan, apa dia? Yang mula-mula kita sebut tu, ya, khususan. Kadang-kadang kita sebut mula kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tengah-tengah kita kata khususan, ya, khusus kepada ila arwahi atau ila ruhi mani cita makna hahuna bisababihim atau bisababihi, kepada para roh atau roh mereka yang kami berkumpul sebabnya pada hari ini. Ha, itu je, tuan-tuan. Jadi kalau anak-anak kecil yang belum akhir balik, tak perlu lagi lah, ya, tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang habis semua kita pukul rata ke belakang. Ha, yang ni kita kena faham dia dulu, insyaAllah. Mudah-mudahan, tuan-tuan, ni kita lebih jelas. Baik. Jadi bagi yang belum akil baligh, tidak dituntut baginya untuk melakukan ibadah korban. Tidak dituntut. Tapi kalau dilakukan juga oleh bapanya, contohnya, maka sah, tuan-tuan, ya. Dan juga tak dituntut dalam mazhab Syafi'i, itu muktamad dalam mazhab Syafi'i, bagi orang mati tak disyariatkan pun buat ibadah korban. Bahkan tidak dibenarkan, melainkan jika si mati itu pernah berwasiat demikian. Jadi mana dah mati, tak perlulah dia nak lagi nak ibadah dan sebagainya. Itu yang kita dah bincangkan. Cuma kadang-kadang anak-anak ini dia nak apa? Dia nak apa, tuan-tuan? Kadang-kadang anak-anak ini dia nakkan pahala itu disedekahkan kepada si mati. Itu cerita dia. Maka bagaimana? Hendaklah dia berkorban atas nama dia dulu. Setelah selesai, dia doa kepada Allah, Allahumma rabbana taqabbal minna, ya Allah, timulah ibadah korban kami ini. Kemudian, ya Allah, aku sedekahkan pahala korban ini bagi pihak, ha, kepada arwah ibuku ataupun arwah ayah, ha, dan sebagainya. Begitulah, tuan-tuan. Mudah-mudahan harapan, ya, pahala itu sampai kepada si mati. Dan perkara ini berlaku kepada seorang datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia berceritakan kepada Nabi tentang ibunya, ya, yang telah meninggal dunia sebelum sempat. Maknanya dalam keadaan meninggal tu tiba-tiba, tuan-tuan. Kata dia, ya, tentang apa nama ibunya itu, dia kata, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat, ibu aku uftulitat nafsaha, dia mati secara mengejut, mendadak. Tuan-tuan, zaman sekarang kan, ya, kita pun tak tahu, tuan-tuan. Kita yang sangka kita sihat tak mati, tuan-tuan, apa lambat lagi mati. Yang sangka kita banyak penyakit ni tak lama dah gaya je, tak, tuan-tuan. Dia berdasarkan kita punya ajal masing-masing.
Itu yang Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah sebut, ya. Fakam min sahihin mata min ghairi illatin, berapa ramai orang yang sihat mati tanpa ada penyakit. Wakam min saqimin ashahinan min ad-dahri, dan berapa ramai orang sakit menderita terus menerus hidup di alam ini. Jadi tu tuan-tuan, kita tak tahu, ya. Ada kala mungkin Allah jemput dalam keadaan sihat. Hari semalam kita mendapat berita berita sedih, tuan-tuan, ya. Bila mana salah seorang daripada, ya, isteri sahabat mungkin ahli jemaah kita juga, dia biasa ada di Masjid Syakir di sini, dan duduk di biaya permai, cikgu sahab, ya. Isterinya dalam perjalanan ke Melaka, tuan-tuan, di IKBN, ya, dekat Palu Hinai itu, bertembung kenderaan, ya, dan meninggal. Guru, ya, guru di ustazah di sekolah SK Tanjung Lumpur, pergi dalam keadaan, tuan-tuan, saya kira sihatlah, boleh memandu apa semua, tuan-tuan, ya. Nak ceritakan bahawa kita tak tahu bilakah bahagian kita pula yang mungkin bangkali kita sangka lambat lagi, tuan-tuan. Sedangkan, ya, setiap hari, tuan-tuan, kita menghampiri deadline kita, ya. Ataupun bahasa mudah, deadline lah, tuan-tuan, ya. Dead tu mati tu, tuan-tuan. Maknanya garisan kita tak tahu bila, tuan-tuan. Tapi sebagai seorang hamba Allah, bersedia, bersiap sedia atas persiapan untuk itu. Selagi ada ruang dan peluang untuk ibadah, kita buat sebaik mungkin. Ada ruang untuk ibadah korban, kita buat sebaik mungkin, tuan-tuan. Itu dia. Jangan kita sehingga di akhirat kelak kita tergolong dalam golongan yang menyesal. Ya Allah, kalau lah diberi peluang kepada aku, ya Allah, aku nak bersedekah. Ya Allah, kalau lah diberi peluang kepada aku, ya Allah, aku nak berkorban. Dan berbagai-bagai lagi, tuan-tuan. Nak semayang berjemaah, nak itu, nak ini, tuan-tuan. Ini sebagaimana yang ayat yang biasa kita baca, ya, Rabbana, ya, diminta dengan Allah SWT, farji'na, tolong kembalikan kami, ya Allah, na'mal salihan, kami nak buat amal salih, kami nak buat amal salih, ya Allah, kami nak semayang, kami nak puasa, kami nak semayang berjemaah, kami nak bersedekah, kami nak baca Quran. Maksud segala amal salih terbayang dalam pemikiran dia, seperti mana yang dia pernah tahu, itu dia adalah amal salih di dunia dulu. Na'mal salihan, kami nak buat amal salih, ya Allah, inna muqinun, sesungguhnya kat sekarang kami dah yakin, ya Allah. Tuan-tuan, masih tak ada dah ruang dan peluang, dah tak ada kita pada kita ke, pada kita ketika itu. Muslimin muslimat rahmati Allah. Jadi sahabat ni ditanya Nabi SAW, walam tusi, dan dia tak sempat untuk berwasiat, kata dia. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat, dan aku yakin, ya Rasulullah, aku rasa aku aku rasalah, kata dia, aku kira kalau beliau sempat berpesan, berbicara atau berwasiat, nescaya dia akan bersedekah, kata anak dia. Yang datang tanya Nabi SAW. Jadi dia tanya, afala ajrun, apakah, ya, baginya akan dapat pahala, ya Rasulullah, in tasaddaqtu anha, sekiranya aku bersedekah bagi pihak ibuku. Maknanya dia nak bersedekah bagi pihak ibu dia. Tuan-tuan, jadi apa kata Nabi SAW? Qala na'am. Maka Nabi kata, ya. Jadi anak itu tadi dia bersedekah terlebih dahulu, kemudian dia lihat kepala itu untuk bagi pihak ibu dia. Macam korban tadi, kita kiaskan begitulah, tuan-tuan, ya. Walaupun asasnya, tuan-tuan, tak disyariat, dan tak perlu masuk pun nama arwah dalam senarai peserta korban. Ini, ya, tukang sembelih pun pelik, tengok kertas nama lah. Dua orang je hidup, lain semua, empat semua meninggal belaka, ya. Lima meninggal belaka. Tak perlu, tuan-tuan, masuk nama si mati, ya. Masuk nama orang yang keluarkan modal untuk berkorban tadi. Maka setelah dia berkorban, walaupun dia ada masuk bahagian, okey. Ya. Tiga bahagian tak apa. Seekor lembu nama dia seorang pun tak apa, tuan-tuan. Usah ke seekor, 40 ekor lembu nama dia seorang pun tak apa. Sekalau dia mampu, sebab syarat yang terakhir, tuan-tuan, bagi orang nak berkorban ini, setelah dia masih hidup, hendaklah dia seorang yang berkemampuan. Ha, tuan-tuan, dia mampu 40 ekor, palalah, tuan-tuan. 40 ekor dia belaka. Satu nama, ya, satu nama. Yang kita bagi 7 tu minimum, tuan-tuan. Minimum, tak boleh lebih pada 7. Seekor tu boleh sampai 7 nama. Tapi kalau nak satu nama, silakan. Ataupun nak bagi satu dia, dua, dua, dia, tiga, sampai 7 pun dia belaka. Ha, lepas tu dia niatkan tadi. Ha, ni arwah mak, arwah ayah, ya. Arwah toki ke apa dan sebagainya, tuan-tuan. Ha, ni barulah betul termasuk dalam wa waladin salihin yad'u lahu, ni anak yang salih yang sentiasa mendoakan kebaikan bagi bagi orang yang dah mati tadi, tuan-tuan. Muslimin semua yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi begitu, tuan-tuan, ya.
Itu hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, semoga rahmat Allah sekalian. Jadi kita dalam beribadah ini, ingat kita tak boleh buat ikut dan. Dia ada kaifiat, dia ada pensyariatan, dia ada tasyrik dia tuan. Dia ada kaedah dia, ya. Nak berkorban ada kaedah korban dia. Nak bersemak solat berjemaah ada kaedah dia tuan-tuan, ya, yang telah ditetapkan oleh syarak. Jadi kita tak boleh buat ikut logik akal kita semata-mata. Kena follow bahasa kita sekarang SOP lah tuan-tuan. Yang sebenarnya dia punya kaifiat dia, pensyariatan dia macam mana dan seterusnya tuan-tuan, ya. Ini kena ingat, ya. Ada satu orang dia tanya, ustaz boleh tak saya masuk korban? Saya nak makan semua sekali baru. Dia nak makan semua sekali tuan-tuan, ya. Boleh, tapi syarat sekurang-kurangnya satu, sedikit daripada itu disedekahkan. Boleh. Tapi afdalnya pun tuan, afdal sedekah semua, makan sikit. Kalau saya kulum pun nama dia belaka tuan-tuan, ya. Bagi belaka semua. Tapi sekurang-kurangnya makanlah sedikit daripadanya. Daging tadi tuan-tuan. Sekurang-kurang. Kalau dia nak bagi belaka semua boleh. Tapi kalau dia nak makan semua pun tak apa. Tapi kita nak ambil asas dalam ayat Quran tu yang Allah suruh makan sikit, bagi pada fakir miskin, bagi pada hadiah. Hadiah ni tuan-tuan. Biasa tu, sebab tu kita bagi biasa tiga. Dan bukan syarat mesti ngam-ngam tuan-tuan. Tidak. Tak syarat mesti ngam-ngam. Nak, kalau kata 10 kilo contohlah, seko lembu tu daging dia 100 kilo. Contoh tuan-tuan ni. Tak syarat mesti 30.33 kilo point, sampai timbang diri kita lah jawabnya. Nak bagi tiga, ya, satu bahagian untuk disedekahkan, satu bahagian untuk dihadiahkan, satu bahagian untuk orang berkorban. Tak syarat begitu tuan-tuan, ya. Mungkin barangkali untuk bahagian sedekah tak banyak, sebab mungkin kuasa kita ni alhamdulillah tak ramai fakir miskin, tak ramai orang susah tuan-tuan. Jadi kita banyakkan bahagian hadiah. Hadiah ni orang kaya pun dapat, ya. Tan Sri Datuk pun dapat tuan-tuan, tak ada masalah, ya. Jadi boleh. Nak lebihkan bahagian persetu korban pun tak apa tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang first time korban ni tuan-tuan, dia berkira juga tuan-tuan, ya. Dia masuk 700 contoh, ya. Dia dapat daging 4 kilo. Tulang-tulang, organ dalaman, dia conyok-conyok, tulang dalam 3 kilo dah tulang, ya. Berat tulang tuan-tuan, ya. Dalam 3 kilo tulang. Campur organ ke dalam, tulang sekilo dalam 35. 35, 70. Oh, dia pergi kecoh. RM100 juga tulang ni kata dia. Daging 3, dapat 4 kilo. Sekarang daging dalam 38, 40 sekilo dah. Daging tuan-tuan. Katakan. 4 kali 4, 16. 160. 160 campur 100. 260. 260 campur organ dalam. Tak ada, dah 300. Uish. Masuk 700. Dapat 300. Tak balik modal kata dia. Dia lupa dia bersedekah tadi. Ada bahagian ni yang disedekahkan, ada bahagian yang dihadiahkan. Sebab itu kita berkorban, bukan beli daging. Kalau tuan-tuan nak beli daging, bawa RM700 pergi pasar, bawa balik sebatang pera betul. Jangan fikir beli daging. Tuan-tuan bukan beli daging, tuan-tuan sedang beribadah, melakukan ibadah korban. Satu orang yang pertama korban ni kadang-kadang dia tak apa jelas. Dia ingat dia beli daging. Kalau beli daging minta maaf, ini bukan tempat jual beli daging. Sebab daging korban tak boleh dijual beli tuan-tuan, ni. Mesti disedekahkan atau dihadiahkan. Itu cerita dia tuan-tuan. Melainkan kata ulama, orang miskin yang dapat tu, kalau dia jual daging tu, dia dapat duit, dia boleh beli benda lain lagi, lebih manfaat pada dia. Kalau dia makan daging, mungkin dalam sehari tu je habis, dia gantikan, dia belikan masa, contohnya, boleh makan sebulan tuan-tuan. Contoh. Harus bagi dia, sebab dia, tapi asalnya daging korban tak boleh dijual beli. Sebab tu tuan-tuan tak boleh bagi upah daging daripada ataupun daripada bahagian anggota korban itu kepada pengurus korban, orang yang menguruskan korban. Itu dianggap sebagai jual beli. Tuan-tuan beli kedekat dia, tuan-tuan bagi daging kepada dia. Tak boleh. Boleh bagi upah melalui wang ringgit. Itu boleh, tuan-tuan. Seperti mana Nabi SAW pernah perintahkan Sayyidina Ali dan untuk menguruskan korban baginda, dan Sayyidina Ali bayar dengan upah, dengan duit kepada orang yang menguruskan korban. Tapi daging-daging semua untuk dihadiah atau disedekahkan tadi tuan-tuan. Itu kaedah. Ni faham jelas-jelas. Kita kadang-kadang tak apalah, saya, kita buat ekologi kita tuan-tuan. Ekologi jadilah semayang maghrib, jadi baik buat 4 rakaat, kita masa banyak sekarang. Berapa semayang 3? Ya. Sekarang kita masa banyak, baik buat 4 rakaat. Subuh kita buat 4 rakaat juga kalau boleh, ekologi. Tapi tak boleh disyariatkan begitu.
Subuh 2, asar 4, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Guna-guna pun maghrib mesti 3 juga. Jangan pandai-pandai ubah suai, tuan-tuan. Ambil menyebabkan apa di satu-satu perkara ibadah yang telah dibawa oleh Nabi SAW, kita jangan ubah suai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kita cadang kita buat korban, tuan-tuan, aku bimbang aku kadang-kadang kita dah dekat ni. Kan ada orang langgar pantalangan tadi. Silap-silap tak kena gaya tuan-tuan, mungkin hari Jumaat ni ataupun Khamis ni tuan-tuan. Satu Khamis terbenam matahari tu, Khamis tu masuklah satu Zulhijjah. Boleh jadi. Saya bukan saya mengumum tu dah. Kita kena tunggu pengumuman lah tuan-tuan ni. Itu cerita dia. Bimbang kau ada peserta korban ni dia tak diperingatkan. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan peserta korban ni kadang-kadang setengah tu dia masuk je, dia tak tahu apa cerita pun. Tak tahu apa cerita pun tak boleh ya. Terbaiknya pengurus ataupun urus dia korban kena buat taklimat, beri maklumat apa hak dia dan sebagainya dalam berkorban. Contohnya tuan-tuan, tulang-tulang dan sebagainya itu adalah milik orang berkorban, bukan untuk agihan, bukan juga bahagian petugas korban. Ya, kepala ke, kulit ke, organ dalaman ke, ekor ke, batu ke, tuan-tuan tak kira lah yang kita sebut apa istilahnya. Ini kena tak apa, ekor ni tak ada organ nak kau apa. Petugas korban ni tuan, keletuk-keletuk-keletuk. Sebab tu kita boleh mengharapkan kalau boleh yang menguruskan tu biar sendiri orang berkorban. Peserta korban tu sendiri yang tolong apa semua tuan-tuan. Dia jangan goyang kaki je, dia nak ambil bahagian je tuan. Kalau sebolehnya biar dia sendiri uruskan. Tuan-tuan ni. Dan kalau boleh jangan dicampurkan korban orang lain dengan korban yang dia punya. Maknanya dia uruskan lembu hak yang dia punya. Sebab dia akan makan daripada daging lembu yang dikorbankan sendiri. Ada setengah tempat tuan-tuan. Saya pergi ceramah mana saya tak ingat. Ada saya ingat satu tempat di satu masjid. Dia cerita ustaz, boleh ke nak tempat apa di tempat dia tu, dia kata dia kumpul belakang semua setempat. Lepas tu peserta korban ambil lah 3 kilo 4 kilo ambil daripada yang dihimpunkan tadi, dah bercampur bau dah kata dia. Saya kata tak bertepatan dengan syarak sunnah dia makan daging haiwan yang dikorban tadi. Biar lembu dia tu, dia tu lah kumpulan dia 7 orang, lembu lain kumpulan dia. Jadi kita biasa buat begitulah, dia ada nama saya kut, lembu-lembu berapa ya? Bukan lembu lembu satu orangnya nama lembu nombor satu ya? Kan nama kau kata nama dia pula lembu satu, orang kata kena lembu pula tuan-tuan ya? Maklumlah orang ya? Jadi biasa dia uruskan, dia selesaikan dah yang untuk diagihkan itu tak apa himpun. Itu tak apa dihimpunkan. Ni dah yang belum diagih lagi, bahagian tak dikumpul bagi semua. Okey, dah bersetuju nak bagi 4 kilo seorang. Orang ambil 4 kilo. Okey. Satu bagi. Tak bertepatan dengan pensyariatannya yang disunahkan kita makan daripada haiwan korban kita. Sebab pahala dikira tuan-tuan, bulu haiwan tu yang kita korban tu dikira untuk kita, bahagian kita. Boleh jadi lembu sebelah tu kurang sikit bulu gamanya, tuan-tuan. Atau lembu. Sebab itu lagi besar haiwan lagi afdal. Kadang-kadang tuan-tuan kita malu dengan sahabat-sahabat daripada Bangladesh tuan-tuan. Dia orang yang korban bukan lembu, lembu cukup umur je. Lembu cukup umur kita lempang tumbang. Perebah cukup ada 2 orang. Dia orang ke lembu sadar tuan-tuan. Ya. Sampai seko tu 8,000. Ya. Oh, dia pilih. Pasal apa nak manfaatkan daripada daging tadi untuk diagihkan. Ini nak agih daging pun sebab salah. Ya. Dapat 40 kilo je. Nak bagi 7 pulak. Kemudian nak di sedekah, kemudian nak di hadiah dan sebagainya tuan-tuan. Berapa kilo kamu yang dapat pada peserta korban? Ha tu dia kira-kira masuk 700 tapi dapat lembu kecil. Marah tu dia ya, tuan-tuan. Ada dah mula dah kira-kira. Ni tuan-tuan, ni mainan syaitan ni. Akan berlaku. Oh tak cik dapat lembu nombor 3 tu bapak besar kan. Yang supplier lembu pula lamsam tuan-tuan ni, dia pukul rata je. Selalu berlaku gitu. Jadi orang ni tak puas hati. Aku punya lembu kecil, dia lembunya besar. Bayar sama je. Ini berlaku tuan-tuan. Kita jaga-jaga ini. Syaitan cuba rosakkan ibadah kita. Ya, jaga-jaga tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Tak dan kita nak baca tajuk kita ni kan tuan-tuan. Sikit sebab kita bimbang apa? Kita dah menghampiri pada 1 Zulhijjah beberapa hari saja lagi insya-Allah, ya. Baik, kita dah sentuh pada halaqah yang lepas berkenaan dengan judi, dia mempunyai kaitan dengan arak. Tuan-tuan ya. Judi dia ada kaitan dengan arak. Jadi sehingga Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Nabi kata apa? Man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq falyatasaddaq. Maknanya perintah Nabi. Barang siapa yang berkata pada kawan dia, marilah kita main judi, maka hendaklah dia bersedekah, kata Nabi. Maknanya sebagai denda dia mempermain-mainkan ungkapan judi tadi seolah sebagai main. Walaupun dia bermain, tuan-tuan. Baru cakap saja nak cerita tegasnya Islam tentang maksiat judi ini. Dia bukan benda-benda yang simple, tuan-tuan. Ya? Sebab itu tidak halal bagi seorang Muslim menjadikan permainan judi sebagai satu jalan untuk menghiburkan ataupun menyenangkan hati dirinya serta menghabiskan waktu lapangnya. Begitu juga tidak halal baginya untuk menjadikan sebagai satu jalan mengumpul keuntungan dan mencari wang dengan cara apa sekalipun. Ya, di Islam, dalam menetapkan pengharaman amalan pada perjudian itu pasti mempunyai hikmah-hikmah yang tertinggi dan tujuan yang mulia. Kita dah sebut tentang hikmah ini. Baik. Jadi, timbul persoalan, tuan-tuan. Loteri. Dulu-dulu kita terkenal dengan loteri kebajikan masyarakat. Sekarang lagi ada, tak tahulah. Ada lagi ke tak? Ada lagi? Tak tahu pastilah. Dulu, tuan-tuan. Dulu, kita nak buat kebajikan, beli loteri. Nama kebajikan masyarakat. Kita beli, tak tahu, zaman Tuan Haji Paruk kita dulu, banyak loteri kebajikan masyarakat zaman dulu. Kata tu jadi biasa. Beli untuk, kononnya untuk membuat kebajikan. Tuan-tuan, baik. Loteri ni sebenarnya juga adalah cabang kepada perjudian. Ya? Yang mana tidak seharusnya dipandang remeh serta membolehkannya atas nama pertubuhan, bukan kerajaan, ya? NGO atau untuk tujuan kemanusiaan. Ini dalam kebajikan masyarakat, tuan-tuan. Sebenarnya orang yang membenarkan permainan loteri kerana tujuan tertentu dengan mengadakan pertunjukan kesenian yang arah mungkin baju sahri menari dan sebagainya, sebaiknya kita katakan kepada mereka sama seperti dalam hadis Nabi SAW yang Nabi bersabda, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah itu baik, elok dan tidak akan menerima kecuali yang elok-elok sahaja. Ya. Jadi orang yang menganjurkan acara sebegini mendakwa masyarakat sekarang telah mati jiwanya semangat untuk menyumbang, tidak punya lagi nilai-nilai belas ihsan dan pengertian untuk berbakti. Justru tiada jalan lain lagi untuk mengumpul dana kecuali dengan masukkan perjudian dan hiburan yang ditegah oleh Islam. Itu kan biasa kita dengarkan konsep amal itu amal ini amal, tuan-tuan. Dengan dikosmetikkan amal itu sesuatu yang ditegah. Contohnya tuan-tuan, konsert yang menyebabkan, contoh kita dah sentuh bab nyanyian pada halaqah-halaqah lepas, ya. Yang jelas memang bercanggah dengan syarak lah, tuan-tuan, ya. Sampai tak semayang, sampai itu gini berlaku percampuran dan sebagainya, tuan-tuan. Aurat tak dijaga seumpamanya, ya. Akhirnya dikosmetikkan dengan apa? Dengan amal. Ada perkataan amal di ujung, tuan-tuan. Maknanya kita pergi bukan benda sangat nak menyumbang, kata-kata tuan-tuan, ya. Ini kena jaga-jaga. Itu kosmetik, tuan-tuan. Bagaimana mereka ini cuba menutup sesuatu perkara yang haram yang ditegah dalam agama kepada seakan-akan nampak macam okey. Kerana ada perkataan amal di situ, tuan-tuan. Jadi, sama juga dalam konteks loteri tadi. Tujuannya untuk ajak orang berbuat amal kebajikan. Tapi dalam bentuk ada juga perjudian pada masa yang sama, ya. Jadi Islam tidak membenarkan perkara sebegini berlaku dalam masyarakat. Perkara yang boleh merosakkan iman dan akidah amat ditegah dan dilarang dalam Islam. Kadang-kadang kita buat secara bentuk, ya, suka-suka, tuan-tuan. Ya. Tapi dia berkonsepkan judi. Ya. Kadang-kadang kita pernah sentuh pada tajuk yang saya tak ingat tajuk yang berapa, tuan-tuan. Ya. Selalu kita buat peraduan ataupun, ya, pertandingan teka kacang, tuan-tuan, teka berat masuk duit, nak teka kena bayar. Hasil daripada kutipan bayaran tadi, ya, dijadikan hadiah judi. Itu judi. Tapi kalau ada pihak ketiga, kita bincang dulu, tuan-tuan, pihak ketiga yang menyumbang hadiah itu harus, ya, ada pihak ketiga yang menyumbang hadiah, ya, tuan-tuan, itu harus. Yang bukan daripada hasil yuran ataupun bayaran tekaan tadi. Tapi sebaik-baiknya, tuan-tuan, kalau nak teka-teka je lah, dah terlanjur, dah ada. Ni tujuannya nak collect, buat collection tadi. Itu yang berlaku gitu tu. Ya? RM10 boleh 5 kali teka contohnya. Maknanya satu teka harga RM2. Free satu, dapat 6 kali teka.
teka berat, teka kacang, teka itu, teka ini, macam-macam tuan-tuan. Ya? Tapi dia sebenarnya berkonsepkan ada pertaruhan. Orang banyak duit, oh tak jadi ni kot. RM50 waktu ni. Ya? Dia bukan niat nak derma sangat pun. Nak meneka sebab hadiahnya, grand prize ni, ya? Kalau fikir-fikir RM50 punya modal tu, kalau menang tu, 200 kali ganda untung. Malah jadi, tuan-tuan. Ya? Contohnya dapat motor sebiji. RM50 je teka. Hadiah grand prize ni teka kacang motor sebiji. Tuan-tuan. Hasil motor tu ya dah di advancekan dulu tapi cover balik dengan duit tekaan tadi. Ya, boleh jadi itu adalah judi. Tapi kalau motor disumbang oleh satu syarikat ya dan sebagainya. Ya, tuan-tuan hanya sekadar meneka. Ya, sama juga dikiaskan dalam konteks pertandingan memancing tuan-tuan ni. Ini jaga-jaga yuran yang dibayar tu apakah duit yang diyurankan tadi dijadikan sebagai hadiah ataupun memang hadiah tu telah pun disediakan oleh pihak penganjur. Ya, ini orang selalu terkeliru tuan. RM50,000 dapat ikan tak kisahlah tuan-tuan ikan benda pun ya. Tak perlu ikan merah kaca. Kalau kategori pantai tuan-tuan pari pun jadilah. Siap-siap buntai pun dapat tuan-tuan ni. Asal berat. Tuan-tuan. Jaga-jaga. Dia punya cara dia manipulasi saja macam mana. Kalau cara itu bertepatan dengan syarat, nah silakan halal. Tapi kalau dia bersifat pertaruhan, ada konsep judi tadi tuan-tuan ya, maka haram. Jaga-jaga. Ini kena jaga tanya betul-betul ya, penganjur ya tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan tajuk berikutnya masuk panggung wayang untuk menonton filem. 4 hari lepas telah dilancarkan, 4 hari ke 3 hari lepas filem terbaru arahan Samsul Yusof Mat Kilau ya? Pendekar tuan-tuan. Jadi soalan yang boleh nak ustaz nak juga tengok cerita kita gaya tak ya? Kalau cerita berdoa tambah lah, tapi kalau cerita sejarah epik sejarah ni, ini pahlawan negara negeri kita ni faham, boleh tak ya ustaz? Itu soalan tuan-tuan timbul ya? 4 hari tayang tuan-tuan dah 12 point something lah tuan-tuan, juta kutipan lah sekarang ya? Filem Mat Kilau. Saya tak ada kaitan pun dengan Samsul Yusof tuan-tuan. Bukan nak promosi apa-apa pun. Nak cerita hukum dia masuk panggung wayang. Apa hukum dia tuan-tuan. Kebanyakan orang bertanya tentang pendirian agama Islam dalam perkara mengunjung pawagam yang dikhususkan untuk tayangan filem, drama atau yang seumpama dengannya. Apakah boleh bagi orang Islam mengunjungi atau haram hukumnya? Kita tidak nafikan pawagam atau yang seumpamanya adalah alat-alat terpenting yang digunakan sebagai pengajaran dan hiburan. Kalau kita tengok sejarah tuan-tuan, ini adalah pengajaran. Naikkan balik semangat Melayu kita, bagaimana kita dengan mudahnya dijajah, ada jadi tali baruk dan sebagainya tuan-tuan. Bagaimana pejuang-pejuang kemerdekaan dulu ya? Mereka mempertaruhkan jiwa raga betul tuan-tuan, darah mereka ya? Untuk mempertahankan tanah air. Kita pada hari ini tuan-tuan senang-senang je dibeli melalui teknologi dan sebagainya tuan-tuan ya? Baik, jadi maka di sini jelaslah matlamat utama sama ada berkepentingan ke arah kebaikan atau sebaliknya. Pawagam itu sendiri tidak salah untuk dikunjungi oleh orang Islam. Maknanya asasnya tuan-tuan, panggung wayang tak bersalah. Ya? Baik. Dan tidak ada nas yang menyatakan pengharamannya. Tetapi hukum Islam dalam perkara ini bergantung pada peranannya dan apa yang dipertontonkannya jika syarat-syarat. Tuan-tuan, syarat tu. Walaupun syarat ini dijelaskan dengan sebaik mungkin oleh pengarang, tapi realitinya amat sukar untuk dilaksanakan. Ya? Syarat ini kena jaga betul-betul tuan-tuan. Memang payah tuan-tuan. Tapi, ya, nak ceritakan. Syarat itu mesti telah dipenuhi dan diikuti. Pertama, hendaklah tayangan filem atau seumpamanya itu bersih daripada segala perkara-perkara yang syubhah, lucah dan yang haram. Ia juga tidak bertentangan dengan akidah ya. Ya, kerana cerita itu ya, merujuk kepada kepercayaan agama-agama lain contohnya tuan-tuan, sehingga kita pun rasa terpengaruh. Oh begitu gaya punya tuan-tuan. Maka tidak dibenarkan ya. Kalau dia bertentangan dengan akidah atau syariat Islam ya, dan adab susilanya. Jadi, dan juga tidak wujud babak-babak yang boleh membangkitkan nafsu syahwat. Kadang-kadang tuan-tuan ni buat babak tu khas untuk apa? Tarik penonton.
Sebab itu kita, negara kita, kita ada finah. Sebenarnya dia ada tapih dulu, filem-filem dan sebagainya. Sampai kita tu bang kali jenuh dah sebelum tapih, tuan-tuan. Kalau filem barat, tuan-tuan, adegan seperti itu memang dah jadi macam syarat wajib untuk tarikan filem. Kalau tak ada unsur seks, tuan-tuan, boleh jadi mereka ni sangka tak sedap lah tengok cerita kita gaya. Baik tengok cerita kumbang terbang. Tuan-tuan, Jadi, tidak ada babak yang boleh membangkitkan nafsu syahwat lantas mendorong kepada perbuatan maksiat. Begitu juga aksi-aksi yang keterlaluan, yang melampau, yang boleh mendorong pelakuan jenayah dan 1001 perkara yang boleh merosakkan minda masyarakat. Fitnah yang keterlaluan dan sebagainya. Jika tidak mampu mematuhinya dan mengawalnya, maka masuk ke pawagam tersebut adalah haram khususnya kepada orang Islam. Itu syarat dia. Agak-agak cerita apa Mat Kilau ni ada tak unsur-unsur yang disebutkan tadi tuan-tuan yang bercanggung dengan syarak? Saya tak tahu tuan-tuan, saya tak tengok. Ya? Ada yang dah pergi? Mungkin dia boleh share dengan kita tuan-tuan. Tengok dari segi trailer tu macam apa gaya-gaya semuanya bentuk apa nama perjuangan ya? Bagaimana mereka ini bersungguh-sungguh tuan-tuan mempertahankan tanah air ya. Yang kedua, tidak boleh meremehkan perkara yang utama dan yang wajib hanya kerana alasan menonton filem. Contohnya, sampai semayang maghrib bedah, masuk sebelum maghrib, keluar lepas isyak. Pangguayan berapa jam? 2 jam. 2 jam, 3 jam kita. 2 jam, kita ya. 2 jam. Maghrib isyak berapa lama tuan-tuan? 7. 17. 7, 18. Kita sekarang 7. 7, 21. Isyak 7.8.37. Mana lebih daripada sejam? Tuan-tuan, dia masuk sebelum maghrib, dia keluar lepas isyak. Maka haram sebab apa tuan-tuan? Dia meninggalkan perkara wajib. Bukan sambil tengok cerita tadi. Ya. Haram kerana apa? Kerana dia meninggalkan perkara yang wajib. Dia meremehkan perkara yang diwajibkan dalam agama. Maka maka ini diharamkan bersebab. Tadi haram kerana bercanggah dengan syarak, bercanggah dengan akidah, ada unsur-unsur yang sebagainya tuan-tuan. Maka di situlah Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maun ayat 4 dan 5, fawailun lil musallin alladhinahum an salatihim sahum. Celakalah kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang bersembahyang, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Dia bukan tak sembahyang, tapi entah itu tengok wayang sampai tak sembahyang. Tuan-tuan. Fawailun lil musallin. Maka di sini ditafsirkan kelalaian itu dengan melambatkan solat hingga habis waktunya. Al-Quranul Karim telah menghitung sebab-sebab pengharaman arak, khamar dan judi itu kerana kedua-duanya menghalang orang daripada mengati Allah, daripada menunaikan solat. Kalau dah tak kerana orang mabuk tuan-tuan, kau nak kena sembahyang. Kalau tak istilahnya tuan-tuan ni, bukan kalau tak apa ustaz saya minum sikit je tak mabuk saya boleh sembahyang. Bukan itu. Maknanya nak cerita asal pengharaman itu, sebab dia. Apa yang sedikitnya, banyaknya mabukkan, sedikitnya juga haram. Itu kaedah. Tuan-tuan ni. Jadi, sebab apa tuan-tuan? Perkara-perkara ni diharamkan oleh agama kerana dia bakal membawa kepada kelalaian. Sehingga menghilangkan, boleh meninggalkan, menyebabkan seorang itu boleh meninggalkan kewajipan dalam agamanya. Contohnya macam arak, tuan-tuan. Arak ni bila orang mabuk tuan-tuan, sedar tak sedar besok lah baru sedar. Orang yang dah mabuk. Sebab itu Islam melarang amalan seumpama itu, perbuatan seumpama itu, kenapa dia akan menghilangkan dia punya tanggungjawab dia kepada agama. Bahkan ketika mabuk tuan-tuan, dia tak sedar apa yang dia buat. Boleh jadi dia akan berzina. Boleh jadi dia akan membunuh tuan-tuan dan seumpama dengannya. Kemudian tiada pencampuran di antara lelaki dan perempuan dan pergaulan bebas yang melampau sehingga menimbulkan fitnah yang terjadinya perkara syubhat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairul lahu min an yamassa imra'atan la tuhillu lahu. Bahawa ditusuk kepala dengan salah seorang daripada kamu dengan jarum besi adalah lebih baik baginya daripada dia menyentuh seorang wanita asing yang tiada halal baginya. Maknanya yang boleh dikahwini. Maknanya dia bukan pasangan yang
suami isteri yang sah, tuan-tuan ya. Kan biasa pekapel ni selalu mengenangkan wayang. Tuan-tuan ya. Nak wayang dengan mak mendebah. Ya. Nak wayang dengan ayah apa kelas. Dia kata. Nengok dengan makwa. Dalam tu tuan-tuan, orang tengok wayang tak pasal lampu. Ya. Pasal lampu mahu ada orang. Ya. Tutup lampu gelap. Hanya skrin saja di depan. Maka, maka situlah berlakunya tuan-tuan perkara-perkara yang tertegah dalam gelap itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya. Jadi jaga-jaga perkara ini. Jangan ambil mudah. Ya. Asasnya bukan salah panggil wayang, tapi salah ya, apa yang dibuat oleh orang yang mendengar wayang dan juga apakah yang ditayang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi, saya kira cukuplah di situ. Jelas apa yang kita telah bincangkan tentang halal haram dalam Islam pada hari ini. InsyaAllah pada halakan yang akan datang, kita bincang bab yang seterusnya, hubungan sosial. Ya, iaitu hubungan kemasyarakatan pula. InsyaAllah. Ya baik kepada Allah SWT, yang kurang yang da'im firman saya sendiri, mohon ampun memaaf. Aku lu qawli hadha, astaghfirullahaladzim. Liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu'alaikum.